rumahnya penduduk ya. Masih kokoh ya. Itu rumah-rumahnya. Ngeri. Apa kayak rumah-rumahnya? Ngeri nih. Udah nggak bisa dipakai nih rumahnya deh. Kerajaan. No, jangan didudukin, ntar lu marah. Eh, ntar lu diserang lu. Ah. Jangan macam-macam. Tuh kan? Eh, jangan duduk di sopo, aduh. Ntar marah orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di kebetulan pada malam hari ini kita sedang berada di desa atau kampung mati ya. Kampung mati ini udah lama banget ditinggalkan oleh warga setempat karena sering banyak musibah di sini. Dari musibah alam, bencana, bahkan penyakit. Penyakit ya. Dan maksudnya banyak banget gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Karena kebetulan kampung ini berada di, tepat di bawah kaki gunung, jadi hal-hal mistis masih banyak bisa dilihat dari sekeliling kita aja. Ih, ngeri banget ya. Gede banget rindangnya. Iya, ngeri. Wow. Ini sama sekali nggak ada kehidupan. Iya bener sih. Dulunya tempat ini sering jadi tempat persinggahan para kayak apa ya? Setan. Bukan, kayak ini sebenarnya. Pengembara macam-macam pendekar-pendekar yang singgah kalau lewat singgah di sini itu pada zaman dahulunya ya. Kayak petilasan gitu ya? Betul. Sebelah sini ada ini namanya apa nih? Ini masih ada ya ini ya. Wow. Masih ada yang buat ngawetin kayu ya. Ini kan udah berapa lama tinggalin? Lagi ada kehidupan banget. Iya, angker banget. No, ini pohon beringin nih. Itu dapat apa? Sekarang kita coba masuk ke lebih dalam lagi ya. Karena ini udah lama banget ditinggalin sama penduduk di sini, jadi nggak terawat dan rumputnya banyak banget yang bertumbuh di sini. Serius kita mau ke dalam nih? No. Ih, bahaya ya. Gelap banget tuh. Itu apa tuh? Apa tuh? Dengar suara gamelan. Iya. Suara gamelan. Gimana tuh? Pin purnama sekarang nih. Purnama. Bismillah. Permisi, assalamualaikum. Batu nih ada di sini. Udah pin di sini aja pin. Purnama soalnya pin. Kino. Eh, aku mau mencakum. Kita lepasin ya. Lepasin aja. Kayak nanti kita akan masuk ke dalam lagi ya. Karena di dalam sini banyak banget. Apa nih? Di sini. Di dalam sini tempat penutup ada nih. Nanti kita masuk ke dalam seperti apa tempat penutup itu.
Serius, Pin? Iya. Udah masuk ke kawasan. Oh, kanjur raja ya atau ratu? Iya, iya. Mungkin dulu rumahnya penduduk ya. Masih kokoh ya rumah-rumahnya. Ih, ngeri. Mana kayak rumah-rumahnya? Ngeri nih. Udah gak bisa dipakai nih rumahnya udah. Bisa pakai nih rumah penduduk iya. Nih udah banyak tumbuh-tumbuhannya. Angker anjir. Kenapa? Konon katanya di dalam ini ada kayak kerajaan. Apa itu kerajaan apa, nanti kita lebih masuk ke dalamnya ya. Ini rumah penduduk seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalamnya yang lebih keren lagi. Wih. Ngeri. Ngeri banget anjir. Purnama. Gua nih noh. Hah? Serius? Terus kita kemana nih? Kita ada masuk kapura. Assalamualaikum. Waduh. Kerajaan ini, wow. Kerajaan. No, jangan didudukin, ntar lu marah. Ntar lu diserang lu. Mana? Udah yuk keluar yuk. Buru keluar. Iya. Ngeri gua. Masuk. Udah yuk tuh. Keluar yuk. Udah keluar nih. Mana tadi lu? Coba kasih ada barang berharga yang bisa ambil. Maksudnya kita unik lanjut. Tapi ya aku nggak bisa ngambil, nggak boleh ngambil. Jangan duduk di situ, aduh, termarah orangnya. Bukan ah. Makanya jangan dibukin. Aduh. Bahaya. Cepat bahaya. Ini apa? Kerajaan apa? Sejujurnya terus.